Halo teman-teman, kita bertemu kembali dalam video ini. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membawa Anda di ujung dari Tol Lingkar Bogor atau Bogor Oteng Ring Road. Bagi Anda yang selama ini sering pergi ke Bogor, mungkin keluar di Tol Baranang Siang, bisa juga keluar di menggunakan Tol Sentul Selatan, kemudian keluar di Kedung Halang atau di Lampu Merah Yasmin, tapi belum pernah sampai menghabiskan jalur tol Lingkar Bogor. Nah, Anda nanti akan lihat sebetulnya ujung tol jalan Lingkar Bogor atau Bogor Outer Ring Road itu ada di mana. Oke ya teman-teman, saat ini kita sudah ada di pintu keluar Sentul Selatan. Jadi ini kita sekarang ada di pintu keluar Sentul Selatan atau Sentul City. Ini di sini Anda juga harus hati-hati ya. Kalau Anda mau ke Sentul City-nya, Anda setelah keluar dari tol, kemudian di percabangan Anda harus mengambil jalan ke kiri. Tapi kalau Anda akan mengarah ke Bogor, ke Kedung Halang, atau ke Yasmin, atau ke ujung tol Lingkar Bogor, Anda harus mengambil jalur yang kanan, seperti saya ini yang bisa Anda lihat. Nah, kita ngambil jalur yang kanan. Nah, jalur yang kanan ini nanti akan melayang ya, melayang di atas jalan Sentul City. Kita akan ikuti ya. Oke, seperti biasa, sembari menikmati perjalanan singkat ini, saya akan temani Anda dengan langgam Jawa Jenang Gulo Kowe Ojo Lali. Silakan. Nah, setelah melayang, lewat jalan layang maksud saya, kita langsung disambut oleh gerbang tol Sentul Selatan. Di sini kita harus menyentuhkan e-tol atau e-money kita di mesin ya, untuk membayar. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti jalan tol sampai ujung tol Lingkar Bogor. Di sini kalau nggak salah kepotong 14.000. Jadi di sini kita membayar 14.000, itu tarif jauh dekat sampai tol ini habis. Kita tidak akan membayar ongkos tol lagi. Nah, selepas gerbang tol Sentul Selatan ini berarti kita memasuki jalan tol Lingkar Bogor atau Bogor Outer Ring Road. Ini jalan tol yang menurut saya pendek, memang jaraknya nggak panjang ya, tapi salah satu jalan tol yang paling cakep ya, paling rapi gitu. Kalau Anda lihat, kita kan seolah-olah berjalan di tengah taman ya. Kanan kiri hijau ditata dengan bagus, rumputnya dipotong rapi, ada jalur hijau di tengah, jalannya juga mulus. Ini saya termasuk orang yang menyukai jalan ini, walaupun ongkos per kilometernya memang mahal, karena untuk membayar jalan Lingkar Bogor yang sekarang masih terbatas ini, kita harus membayar Rp14.000. Kita ikuti sambil terus menyimak instrumen langgam Jawa Jenang Gulo.
Nah, di depan ini kalau Anda akan ke pusat kota Bogor, ke Kebun Raya atau ke Jalan Pajajaran, Anda harus keluar di gerbang depan ini ya, di percabangan ini Anda ambil yang kiri, nanti akan ketemu Jalan Raya Bogor, kemudian Warung Jambu, Pajajaran, Kebun Raya dan seterusnya. Tapi karena kita mau menghabiskan jalur tol, nah kita tetap lurus aja. Mulai di sini jalan tol Lingkar Bogor itu akan melayang ya, melayang. Elevated tol di atas jalan raya. Jadi di bawah kita ini jalan raya yang menuju ke Parung ya. Tapi jalan tol ini tidak sampai Parung. Nah, ini mentoknya akan di mana nanti kita lihat ya. Kita sekarang melayang di atas jalan raya Soleh Iskandar namanya. Di bawah itu salah satu jalan yang paling ramai di Kota Bogor. Jalannya cukup padat, kadang-kadang macet, tapi ya lancar lah dibanding jalan padat di Jakarta. Yang ini jalan Soleh Iskandar ini semenjak ada jalan tol cukup lancar. Bisa dibilang sangat lancar. Itu Anda bisa lihat pemandangan di sini cakep, itu Gunung Salak ya. Gunung Salak kalau pas cuaca cerah segini segitiga utuh bisa kita lihat. Nah, kalau Anda mau ke Bogor Utara, kita keluar di sini seharusnya di gerbang itu tadi. Di Anda di sekitar Cimanggu dan lain sebagainya keluarnya di sana tadi. Ini saya masih perlihatkan panorama pegunungan dari atas jalan Lingkar Bogor. Nah, itu sudah ada papan petunjuk. 1 kilometer lagi kita akan keluar di pintu keluar Yasmin, tapi tidak akan turun ya, tidak akan keluar di sini ya. Kita akan habis jalan tol sampai jalan tol habis. Tapi kalau Anda mau ke Darmaga, mau ke IPB, mau ke Yasmin, mau ke Semplak Atang Sanjaya, nah Anda keluarnya di sini. Keluar dan turun di sini. Maaf ini videonya terganggu, agak blur ya. Nah, itu harus Anda seharusnya keluar di, kalau mau ke Yasmin ya, turunnya di sini. Nah, kita melaju ke sini. Ini salah satu ruas tol di sekitar Jakarta, Jabodetabek yang menurut saya view-nya cukup cantik. Maaf ada gangguan ya, videonya kadang-kadang nggak fokus ya karena goncangan-goncangan hand kamera saya otomatis fokusnya terganggu. Ini aslinya kalau Anda lewat sini panoramanya bagus banget, cuma tidak tertangkap oleh kamera. Jadi kita dari sini pandangan kita lepas ke pegunungan-pegunungan di sebelah barat Bogor. Nah, kita sudah mau keluar dari tol ini. Ini kita sudah mendekati ujung tol ya, ujung tol Lingkar Luar Bogor atau Jalan Lingkar Bogor atau Bogor Outer Ring Road. 500 meter lagi kita turun di pintu tol Simpang Semplak, itu nama resminya, dan kita di titik turun itu lah yang disebut dengan Salabenda. Jadi ujung tol Bogor itu, tol Lingkar Luar Bogor itu ya baru sampai di sini. Kita turun persis ke Salabenda. Ini Salabenda namanya. Depan ini kita turun Salabenda dan ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Persis di jalan turun Lingkar Bogor ini ada sesuatu yang menarik. Video akan saya lambatkan biar Anda juga bisa mengetahui. Nah, di depan ini teman-teman, inilah tahu Yunji. Tahu Yunji adalah tahu Bandung
buatan Bogor. Nah, pabriknya di sini. Anda bisa lihat ya. Nah, itu tadi tahu Yunyi. Oke, teman-teman, inilah Salabenda, sebuah kampung ya. Kampung Salabenda. Ini cukup ramai di Bogor, di ujung barat Kota Bogor. Ini sudah masuk kabupaten. Sudah masuk kabupaten. Nah, sungai ini batas wilayah Kota Bogor dan kabupaten. Nah, dari Salabenda inilah nanti jalan tol Lingkar Bogor itu akan disambung, tidak melingkari Kota Bogor tapi akan ke utara dan bergabung dengan jalan tol Bojonggede, Sawangan, Depok dan Antasari. Itu nanti akan dimulai dibangun kalau nggak salah tahun 2022. Nah, kalau ke lurus itu ke Parung, kita belok kiri. Belok kiri ini ke arah dalam Kota Bogor juga. Tapi ini jalur lama. Nah, ini pas di ujung ini ada sekolah, namanya Sekolah Borces ya. Kita mengarah ke ini, namanya jalan ke arah Semplak. Nah, itu di depan ada Gunung Salak yang cakep banget. Ini kalau jalan ini lurus nanti akan ketemu dengan lapangan udara Atang Sanjaya. Oke, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita dalam video singkat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini menjadi hiburan buat Anda, bisa menghibur Anda, syukur-syukur mendatangkan info yang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya silahkan like, komen atau share kepada teman-teman Anda.